Kawasan Batu Alien. Ini artinya mau apa baca itu ya? Iya. Saya bikin YouTube deh. Ya? Bikin YouTube. Saya juga pengen mas, apa, anak saya juga bisa bahasa Inggris, tapi bapaknya juga yes no kata bisanya. Oke, ini lancaran dia. Ya, oke. Kita bisa agak maju sih, mas, tengah sini. Ya, sini sini foto dulu. Hei, sebelah sini. Hey Jim. Iya. Oke, stop. Nang. Oke, saya bilang itu ganti kanan, ganti kiri ya. Siap, 1, 2, 3. Oke, ganti. Oke, ganti kiri lagi. 1, 2, 3. Oke. Oke, pura-pura bahagia. 1, 2, 3. Oke. Oke, kaki jangan juga belum kan. Jimmy, kakinya belum, once more. Angkat kaki. 1, 2, 3. Oke, terima kasih mas. Ya. Kita sampai di juga. Jadi ini stone ya. Apa? Terdapat 3 rumah tertimbun oleh material panas. Dikarenakan sebelah timur ada sungai namanya Sungai Gendol. Dikarenakan tahun 2010 itu saking banyaknya material yang dikeluarkan Merapi akhirnya meluap masuk perkampungan Jambu sini. Dan kebetulan kita di radius 7 kilo. Untuk korban di sini tahun 2010 alhamdulillah tidak ada korban sama sekali. Itu yang paling parah itu di radius 12 kilo ke bawah. Dikarenakan enggak mengira kalau Merapi itu bakal masuk ke perkampungan mereka. Nah kalau batunya itu kalau di pojok itu mbak mas, kalau dicermati nanti kalau pakai kamera nanti hasilnya seperti itu batunya, kalau pakai kamera namanya batu alien. Ini batu-batu dari ya, ini dari Merapi mbak, muntahan itu dari Merapi itu menggiling. Ada beberapa itu cuma dikumpul di satu sini buat spot foto. Pantesan yang di Merapi yang di sana ya. Ada putus sekolah ya. Ya. Iya, muntahan ya, dari sananya. Medan ya, Medan. Ini Medan. Ini mau foto di mana? Monggo silakan. Gitu ya. Ini Jemi. Sebelah sini enggak? Ini yang kebetulan di bawah batunya itu dulunya ada kandang sapi mbak. Oh iya. Ini handphone. Lihat foto. Ini batunya. Alasannya nggak jelas mas. Cahayanya juga terlalu terang. Terlalu jelas. Tapi kalau sore hari itu pak jam-jam 2 ke bawah itu nanti bentuk nanti seperti ini nanti. Kalau mau foto di tebing itu juga bisa lihat aliran gendongnya, kayaknya alam nanti. Ada di sini dulu di bawah batunya ada kandang sapi. Ini kita ke museum, ada atem-atemnya yang agak hidungnya nanti. Nanti nggak ada atem-atemnya. Mau foto di kapal juga. Mau foto di mana? Mana di kapal? Coba.
Tuh. Ayo, Demi. Bisa yang merapinya kurang kali ya. Ayo, foto dulu. Udah habis ini tinggal lihat museum ini doang. Museum ini. Habis itu udah. Sungai. Sini ayo foto. Ayolah, males sekali. Panas banget. Yo, 1 2 3. Oke, ganti. Oke, ganti gaya. 2 3. Ngedit sambil ngobrol sambil tawa juga bisa. Sini, Jim. Coba aja. Dari rombongan Kecamatan Pelati Subarjo, monggo silakan yang sudah aktifnya terparkir, monggo silakan langsung menuju. Oh iya, pakai punya sim Jim. Punya aku udah habis juga baterainya. Ini enggak apa-apa, bagus kok. Satu yang paling besar tadi. Dan lanjut. Teman kami. Ini infonya udah. Baju merah. Nanti dia dijelaskan lagi tentang apa itu baju kalian. Nanti kalau mau foto-foto pribadi nanti dikasih waktu tersendiri. Yang penting kita kesini bareng-bareng, kita foto bareng-bareng terlebih dahulu. Setelah sebenarnya, saya usahakan terima. Mana? Hey, ayo foto sini. 1, 2, 3.